Assalamualaikum Sat Karena oh. baca kutip Hisnul Muslim Sat Dan di mm situ -hmm. disitu ada maudu Ma yuqalu fil majlis Yang diruatkan dari Ibnu Umar Kal, Kana yaud Kana Yuaddu li Rasulillahi fil majlisil wahidah Fil majlisil wahid Mi marrah Min qabli ayyakuma Rabbin firli watuba alaiya innaka, innaka anta tawabul wafur diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi. Itu bagaimana syarat secara hadisnya? Apakah itu untuk pembicara saja itu yang mulki atau untuk yang mendengarkan juga al-mustami'un? Ya. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Silakan Ustaz. Iya, iya. Yang kita yang zahir yang tampak itu adalah diucapkan oleh Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, kalau Mustamiun, mereka mendengarkan, dan mendengarkan itu adalah ya perkara yang baik. Semuanya sementara pembicara, yang namanya berbicara, karena banyak dia berbicara bisa saja, ya salah dalam berbicara, ataupun ya apa namanya, eh, uh, apa namanya, menyampaikan apa namanya sebuah perkataan atau hadis atau yang lainnya secara salah sehingga akhirnya bisa saja banyak apa kesalahan yang dia sampaikan sebagai seorang pembicara sehingga pembicaralah yang sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berucap ya doa tadi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu bisa mengampuni dosa dan sebagai tebusan kafarat daripada dosa-dosanya tersebut Allahu